Jemaat Tuhan diberi kebahagiaan pada pagi hari ini, amin. Amin. Biarlah kebahagiaan dari surga turun tempat ini dan mengalir di tempat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu besar pada pagi hari ini. Sehingga Kau masih memberikan nafas kehidupan pada kami semua. Dan kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau yang hadir Tuhan, beribadah ini Tuhan. Dan menyentuh hati kami semua Tuhan. Agar pada pagi hari ini juga Tuhan, kami dapat mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum hadir Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan agar mereka sampai di pagi dengan selamat Tuhan. Haleluya. Biarlah untuk mengalir di tempat ini Tuhan.
Sinan Koil, kongsi baca ya. Semuanya begini bisa di Tuhan. Nanti angpaunya bisa diambil ya di depan, di Tuhan. Tahun ini saya percaya kita semua akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya percaya semua yang ada di gedung gereja ini, yang ibadah online juga, pasti mau bahagia, betul nggak? Ya. Siapa yang mau bahagia? Bahagia. Kurang. Siapa yang mau bahagia angkat tangannya? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda pasti bahagia? Itu pertanyaannya. Apakah saudara pasti bahagia? Oleh sebab itu, pada hari ini saya berjudul firman Tuhan, saya pasti bahagia. Dalam bahasa Inggrisnya, I'm definitely happy. Dalam bahasa Koreanya saya nggak bisa bacanya itu apa. Ya, tapi seperti itulah tulisannya ya. Saya pasti bahagia. Ya, bahagia itu adalah ekspresi dari keberhasilan ya yang saudara capai, baik itu dalam studi, bisnis, pekerjaan, keluarga dan kesehatan. Itu kebahagiaan yang saudara raih semua ya. Kita bahagia karena berhasil menempuh studi kita. Ya, udah ada yang wisuda, udah ada yang lulus, terus kemudian dapat pekerjaan, kedudukannya bagus, dapat gaji. Itu juga bahagia step-stepnya. Kemudian saudara mungkin punya pacar, kemudian nanti saudara berumah tangga, saudara menikah, itu juga kebahagiaan step berikutnya. Ya, siapa yang baru menikah hari ini? Enggak ada. Yang pengantin baru? Enggak ada. Ya, nanti ada yang menyusul. Pengantin baru, ya itu kebahagiaan. Oleh sebab itu kalau kita nulis angpau, tulisannya apa? Selamat berbahagia. Karena kebahagiaan ketika sudah punya istri. Ya, apalagi kebahagiaan yang ingin capai? Punya anak. Ya begitu anaknya satu muncul, wah, itu kebahagiaan juga ya. Dan kemudian sampai melihat anak-anaknya besar, bekerja, balik lagi siklusnya seperti itu. Dan setiap orang pasti ingin mendapatkan kesehatan. Itu juga kebahagiaan di masa tua, betul kan? Ya, orang-orang tua yang di sini, yang penting katanya sehat. Saya mah cukup sehat aja, menikmati semua kemurahan Tuhan. Itu juga kebahagiaan. Dan semua itu dicari oleh semua orang. Ya. Sio, ada yang sio babi di sini? Sio babi. Sio kuda? Sio kuda? Oh, aduh. Sio tikus? Oh, sio tikus ya. Katanya di tahun ini kebahagiaan, keberhasilan itu akan diraih oleh yang sio-sio tertentu. Ada juga yang jo. Ya. Ada yang jo. Katanya sio tertentu itu agak sulit di tahun ini. Tapi tadi ada sio babi, sio kuda, sio tikus, dan sio-sio yang lain itu katanya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Tetapi saya rasa sio semut yang paling dapat rezeki banyak, betul gak? Ada yang sio semut? Gak ada? Oh, cuma saya sio semut ya. Itu banyak rezekinya karena dia rajin ya. Tapi puji Tuhannya apa? Hidup kita tidak ditentukan oleh sio. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Ya, itu adalah apa disebutnya mitologi China ya. Dan hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan saya percaya kebahagiaan itu untuk kita semua. Amin. Amin. Yang percaya kebahagiaan itu milik kita semua di tahun ini, berikan tepuk tangan yang paling penting. Amin. Saya luar biasa ya, saudaraku. Tuhan sudah memberikan kunci kebahagiaan buat kita semua. Tuhan sudah memberikan keberhasilan buat kita. Tuhan sudah memberikan kisi-kisi itu buat kita. Jadi gak lagi tergantung, aduh, gua sionya sekarang hari ini sionya monyet. Wah, kayaknya kena malapetaka nih. Enggak. Wah, hari ini saya sionya badak. Ada sio badak gak sih? Gak ada ya? Gak ada ya? Oh, kambing. Wah, atau sio ayam. Wah, dipatoknya nih. Enggak. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kisi-kisinya agar kita bahagia. Ya, kita sama-sama baca. Kita baca dulu seluruh ayat ya. Tampilin dulu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
tampilkan dulu di ayatnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke, sama-sama baca. 1 2 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti apa pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat yang paling luar biasa, ya. Tetapi banyak orang juga tidak melakukan. Padahal ini adalah kunci kebahagiaan, ya. Karena kebahagiaan itu diukur dari tadi yang saya bilang. Bahagia itu keberhasilan yang saudara raih di dalam pekerjaan saudara, bisnis, studi, keluarga, dan kesehatan saudara. Ketika saudara meraih keberhasilan itu, saudara bahagia, ya. Oke. Nah, yang pertama, kisi-kisi yang Tuhan kasih ini. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Berbahagia apa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu orang fasik? Dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak melakukan firman Tuhan. Dia tahu, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita gak boleh mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Dan nasihat-nasihat mereka banyak, seru, ya, yang membuat kita malahan tidak mendapatkan kebahagiaan. Sepertinya mereka pintar karena mereka punya ilmu, ya, tetapi itu semuanya salah dan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nasihat-nasihat seperti itu, ya. Oleh sebab itu kita jangan suka pergi ke dukun. Ada yang suka pergi ke dukun? Atau saudara suka kuamiah? Ya, saya tempo hari pernah ketemu dengan satu orang, anaknya itu kawan teman saya. Ketika saya ngobrol, wah, saya mah sekarang yang bisa kuamiah. Terus gimana tante sekarang? Oh, banyak orang datang ke rumah saya nanya sesuatu. Nah, seru. Nah, kita anak-anak Tuhan gak boleh seperti itu. Karena firman Tuhan sudah memberikan kisi-kisi kepada kita agar kita hidup bahagia. Tapi kadang-kadang ada orang yang wah kayaknya kurang manjur, ya. Saya harus tanya tuh sama orang pintar itu. Ya, orang itu pasti lebih luar biasa katanya. Nasihat-nasihatnya kemudian syarat-syaratnya itu lebih mudah dan saya bisa cepat kaya. Itu gak boleh. Jangan menurut nasihat orang fasik. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, itu bisa berbahaya. Bahkan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, masih ada yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa, saudara? Artinya ketika kita berdiri di jalan orang berdosa, sekuat apapun saudara, sehebat apapun saudara, saudara akan terbawa oleh arus dosa, ya. Dan bahkan saudara akan tersesat, dan dosa ini akan terus membawamu jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kita jangan berdiri di jalan orang berdosa. Karena ketika kita berdiri di jalan orang berdosa, kita akan terbawa arus, dan itu akan terus membawamu jauh daripada Tuhan, dan saudara tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Udah tahu perbuatan itu dosa, saudara terus lakukan dosa. Udah tahu itu gak boleh oleh firman Tuhan, saudara lakukan. Ya, saya tidak mendefinisikan dosa itu seperti apa. Tetapi ada batasan tentang dosa. Sering saya baca buat saudara, ya. Coba kita baca lagi batasan tentang dosa dalam Yakobus 4 ayat 17. Kita baca, ya, supaya saudara nanti mengerti. Saudara gak usah tanya lagi sama gembala sidang. Tetapi saudara tahu, oh ini gak boleh, oh itu gak boleh, oh itu dosa. Saudara gak bisa bilang lagi, seringkali masih banyak yang tanya sama saya, Pak Pendeta, saya melakukan ini dosa gak? Nah, ini batasannya, supaya saudara tahu, ya, yang masih muda, yang sudah orang-orang tua, atau masih anak-anak bisa tahu, oh ini gak boleh, oh itu dosa. Ya, kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17, sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus apa berbuat baik, tetapi ia berdosa, maka dosa
lo makan dosa? Enggak. Makan kebanyakan? Dosa. Karena saudara bisa kemerkaan, bisa obesitas, ya. Nah, saudara berbicara, ngobrol gitu dosa? Enggak. Tapi kalau ngomongin orang dosa? Dosa. Ya. Jadi saudara tahu balasannya. Saudara bisa mengerti sekarang, oh itu enggak boleh. Oh itu dosa. Jadi kita enggak boleh berdiri di jalan orang dosa. Kalau kita udah tahu itu dosa, itu enggak boleh, saudara jangan lakukan. Karena saudara ketika saudara terus melakukan dosa itu, saudara tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, ya, saudara tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan berbuat dosa. Anak bilang sama sebelahnya, jangan berbuat dosa. Ya, batasan dosa ini sini ya. Yang ke 4 ayat 17. Itu yang kedua. Kemudian masih di ayat yang pertama, kisi-kisi yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bahagia apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Tadi saya udah bilang, ya, ngobrol boleh. Tapi kalau udah mulai ngomongin orang, itu ya nomor 5 ya. Ini mobil gak ada, jadi saya sebut nomor yang lain. Nomor 7 ya. Wah, itu ya, lebih pintar. Lebih pintar, kita yang menilai lebih pintar. Padahal saya gak ngalamin gitu kan. Waduh, akhirnya jadi berdosa ya. Nah, pencemooh adalah orang yang melakukan dosa-dosa perkataan, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang kotor ya. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena kalau saudara ada di dalamnya, saudara juga akan terseret dalam dosa-dosa yang saudara lakukan. Saudara ikut ngomongin orang, saudara ikut menjudge orang, saudara ikut menghakimi orang, saudara ikut ngomongin, oh, gendut kamu, oh, kamu kurus. Terlalu mendiskreditkan orang, yang menuduh orang, kamu hitam ya. Waduh, saya kan gak enak kalau dibilang hitam kan, saya eksotis, lebih bagus kan. Jadi ada kata-kata yang lebih diperhalus. Nah, pencemooh lebih dari itu. Orang-orang yang suka ngomongin orang, apalagi saudara-saudara seiman diomongin, hamba Tuhan kadang-kadang diomongin. Oh, itu tuh ya, pendeta itu ya, sebutin namanya, pendeta N misalnya, Naruto maksudnya. Pendeta Naruto itu Awan duitan datang. Oh ya, udah mulai ngomongin orang. Pencemooh, belum lagi ngomongin saudara-saudara seiman, ngomongin hal-hal yang tidak berguna. Dan itu benar-benar gak berguna, saudara. Ketika saudara mengatakan sesuatu yang positif, yang negatif, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu bisa balik loh, saudara. Makanya jangan suka menuduh orang, makanya jangan suka ngomongin orang. Tetapi kalau saudara mengatakan sesuatu yang membangun, mengatakan sesuatu yang positif, yang bersih, yang baik, yang membangun, wah itu juga akan menjadi berkat buat saudara. Ya, coba lihat sebelahnya, jangan suka ngomongin orang. Ya. itu bahaya sebenarnya ya. Jadi kesimpulan dari ayat yang pertama adalah kita akan memiliki kebahagiaan kalau apa? Kalau kita memelihara kekudusan. Wah, ini bicara sesuatu yang luar biasa sebetulnya ya. Di ayat ini ketika kita mau berbahagia harus pelihara kekudusan. Coba lihat lagi sebelahnya, kalau ada yang tidur bilang toel. Ya, kamu harus pelihara kekudusan. Ya. Pelihara kekudusan. Saudara pasti akan berbahagia. Ya. Ayat lain lebih keras lagi itu. Ya. Ayat ini tentang bahagia. Tetapi kalau saudara tidak melakukan hal ini, saudara tidak akan ketemu Tuhan. Kalau saudara tidak memelihara kekudusan ini, tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita seibadah tiap minggu melayani Tuhan, terus kemudian melakukan persembahan, memberikan persepuluhan. Tetapi kalau saudara tidak menjaga kekudusan saudara, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Ini sering juga saya ajak jemaat baca ya. Ibrani 12 ayat 14, 1, 2, 3. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab
Jadi bukan pendeta Pastor Nathan yang yang bilang ini firman Tuhan dalam dalam Ibrani bahwa setiap orang yang tidak menjaga kekudusan tidak akan bisa ketemu Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjuang, Saudara. Karena iblis maunya apa? Menyeret saudara masuk dalam dosa yang tadi kita bahas ya di poin-poin awal. Inginnya iblis menjerumuskan saudara ke kumpulan pencemooh, ke orang-orang yang melakukan dosa supaya apa? Saudara jauh daripada Tuhan dan saudara tidak hidup dalam kekudusan. Dan iblis hanya tertawa, dia bilang, lu gak akan ketemu sama Tuhan. Dia tahu ya. Oleh sebab itu kita harus berjuang, berjuang untuk memelihara kekudusan agar kita sekali waktu nanti bertemu dengan Tuhan. Siapa yang mau ketemu dengan Tuhan angkat tangan. Bukan sekarang semua ya. Kalau ketemu sekarang harus semuanya meninggal ya. Tapi ketemu Tuhan nanti ketika udah waktunya kita semua ketemu Tuhan, pelihara kekudusan. Amin. Dan kita akan berbahagia. Itu adalah ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua mengatakan ini. Kita baca ayat yang kedua. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya firman Tuhan. Ya, bukan kitab Taurat aja, tapi seluruh firman Tuhan yang itu menjadi kesukaan. Dan merenungkan siang dan malam. Ya, sampai di situ. Ya. Jadi firman Tuhan ini harus jadi kesukaan buat kita. Ya. Nah, saya mau tanya, saudara suka makan enggak? Suka. Oh, sukanya begitu. Kemarin malam Imlek aja pada makan semua di restoran ya, ada yang masak di rumah, makan di restoran. Pasti semua orang suka makan, betul kan? Hobi makan. Nah, firman Tuhan harus seperti itu. Suka. Ya. Kalau saudara, okelah, kalau kemarin malam Imlek saya enggak terlalu banyak makan sih, saya lagi diet. Lagi saya lagi diet karbo katanya. Ya, supaya badannya ideal. Tetapi saudara pasti makan kan? Karena saudara suka makan. Kalau saudara enggak makan, apa akibatnya? Sakit. Terus? Nah, mati. Enggak makan-makan aja. Saudara yang sehat nih sekarang ya, bukan puasa ya, bukan puasa 40 hari enggak. Misalnya enggak makan nih, saya enggak suka makan sekarang. Enggak makan terus sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, lemas. 7 hari, 8 hari. Mati ya? Sesehat apapun saudara. Kalau saudara enggak suka firman Tuhan, saudara akan mati secara rohani. Oleh sebab itu kita harus suka sama firman Tuhan. Ya? Sampai di situ saudara mengerti? Nah, ketika kita suka sama firman Tuhan, ayat selanjutnya kita harus merenungkan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita tidak hanya batas untuk membaca saja, tetapi renungkan, itu yang penting. Tuhan enggak suruh cuman baca atau hafalin, enggak, tetapi renungkan firman Tuhan itu agar apa sih? Dulu almarhum papi saya sering bilang agar firman Tuhan itu jadi daging, firman Tuhan itu rema bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita semua. Itu yang membuat menjadikan kita berbahagia dalam Tuhan, ya luar biasa semua, ya. Dan dampaknya apa yang terakhir ya, ketika kita suka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dampaknya apa? Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sampai di situ dulu, Saudara. Ada poin penting di sini. Tadi baru saja pagi-pagi saya suka masuk ke persiapan firman Tuhan. Dapat firman Tuhan yang apa? Ini ada kata-kata apa? Ditanam. Perhatikan. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Sampai di situ sebelum ayat yang mengenakan ya, terakhirnya asik banget itu. Tapi sebelum itu ada kata-kata ditanam. Sebelum saudara tumbuh menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelum itu saudara harus melalui apa yang dinamakan ditanam. Coba bilang sama sebelahnya, ditanam. Ditanam tuh gak enak, Saudara. Saya tadi bilang sama istri saya, ini ada firman Tuhan yang rema nih. Sebelumnya saya gak persiapin itu, tapi tiba-tiba saya baca ayat itu. Ditanam tuh gak enak. Karena ditanam itu akan dimasukkan ke dalam tanah, ya. Dan di tanah itu gelap, di dalam tanah itu gelap, dan gak tahu ada apa. Tetapi kita harus melalui proses itu. Proses ditanam itu sesuatu yang mengubahkan karakter kita. Itu yang luar biasa, ya, yang membuat saudara bisa berhasil
yang membuat saudara bisa diberkati, proses karakter saudara harus diubah. Itu ditanam. Itu namanya proses ditanam. Ketika saudara memasuki proses ditanam, saudara harus menikmati itu, saudara. Dan saudara harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika ditanam gak enak, saudara. Dibentuk karakternya gak enak, saudara. Diubah kebiasaannya gak enak, saudara. Saudara ada di tempat yang terdalam. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tidak meninggalkan saudara sendiri. Saudara, agar saudara bisa di situ tumbuh akarnya dulu. Jadi kuat. Karena apa di sini dikatakan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya saudara tidak ditanam di padang gurun. Saudara tidak ditanam di tempat lain. Di tepi aliran air. Artinya apa? Saudara ketika memasuki proses ditanam, saudara ada di tepi aliran air. Ada sumber kehidupan. Ada kekuatan dari Pak Tuhan. Itu yang membuat saudara kuat, berakar, dan tumbuh. Amin. Siapa yang mau ditanam angkat tangannya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya? Siap-siap memasuki proses ditanam di tahun ini, saudara. Dan saudara akan melihat hasilnya apa? Ia dan ia akan menghasilkan apa? Sama-sama baca. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Artinya apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memasuki proses ditanam, kita mendapatkan kekuatan, kesegaran, hikmat, selalu ada dan jalan keluar. Dan semua kebaikan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Dan itu yang membuat kita semua berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang saudara perbuat berhasil. Amin. Amin. Itu janji Tuhan buat kita semua. Dan itu yang membuat kita berbahagia di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang banyak. Amin.
Seberapa dari kita yang diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, biarlah sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Siang dan jemaat untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluarga.